gaya macam apa itu? Hai Candy Boys and Candy Girls, welcome back to my YouTube channel. Jadi aku memang belum ganti spray. Dari kemarin kayaknya spraynya ini aja. Karena memang bikin kontennya di malam yang sama. Oke Candy Boys and Candy Girls, jadi sekarang adalah konten yang bertanya ke netizen. Jadi aku bakal bertanya kepada semua netizen. Jadi aku sudah posting pertanyaannya. Pertanyaannya mau tahu apa? Gini, sangat gurih sekali guys. Aku nanya ke netizen seperti ini. Kenapa kalau week-week cewek rata-rata suka mengeluarkan suara nonton film bokep biar apa ya? Pas nonton film bokep itu biar apa ya gitu. Jadi kan cewek kalau main week-week itu ya kan, terus karena gitu ya kan, itu kenapa? Nah itu aku nanya ke netizen ya kan. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang konyolnya itu. Oke, kita buka. Waduh, udah banyak aja, baru 5 menit yang lalu post ya kan. Kalau yang seperti ini mah, oh ada nih, langsung aja ya ke yang jawab, yang menjawab dong, kan aku yang ngasih pertanyaan. Dari Cimo Endut, biar makin memanas teh seperti membara. Oh jadi dibakar, jadi dengan suara cewek yang ahan itu tuh bisa membakar, menggelora jiwa seperti itu, sepertinya seperti itu ya. Oke, next, bentar. Oke, dari ini bukan Wira. Karena kalau awokokok, ya kan awokokok, ceweknya pasti member meme komik Indonesia. Apa sih? Ah, enggak tahu, ah kamu enggak jelas deh. Oke, ntar. Oh. Kartika Ai. Kalau menurut dia ya, menghargai kerja keras cowok kak. Oh, jadi kan cowoknya tuh ya sudah ya main week-week sama dia, udah bekerja keras gitu. Jadi ketika kita walaupun misalkan gak endul kali ya, tetep biar kita tuh menghargai cowok itu gitu. Menghargai apa sih? Menghargai kerja kerasnya dia. Ini dari Elina. Kalau nggak bersuara jadi bunyi ceplok-ceplok doang. Aduh. Itu jadi ceplok-ceplok doang. Waduh. Ini bokep kalau nggak ada suaranya ceplok-ceplok doang, guys. Aduh, oke. Okay. Bentar, kita harus yang panjang ini. Lena Marin, biar seru kak kalau open BO juga gitu. Biar mantap sensasinya, canda ya kak. Lu ngapain open BO? Astaga, ini lagi corona, open BO tidak boleh. Ya tidak corona juga tidak boleh. Open BO, tahu gak apa itu open BO? Open BO itu apa sih? Booking out, itu tuh kayak LC. Bukan LC juga sih ya. Ya yang kayak prostitusi gitulah guys. Itu tak seperti itulah. Kok Dinar tahu? Iya lah, tahu kan gue dari dunia malam saja. Jadi aku tahu lah dunia-dunia seperti itu. Tapi aku tidak melakukannya. Cuman ya sering melihat, bukan gak sering melihat juga sih. Ya tau lah, dari mulut ke mulut itu pasti dunia malam lah udah itu. Oh ini, Syatarap Official, itu tandanya yang cewek normal. Kalau yang cewek ngeluarin suara gonggong kak serem. Ya bener ya, kayak ngegonggong kayak kayak gugup ya, serem juga Shay. Oh, Wahyu bis. Lah, Kak Dinar coba dulu lah, jangan bertanya sama netizen. Ini namanya sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Ih, soto ya. Ya kita kan biar membahas bersama. Ketika ada hal-hal yang nakal diperbincangkan bersama itu lebih seru ya kan? Pasti nih. Oke, next. Oh, Bayu Putra. Ya kalau Ike berarti nonton bokep Jepang. Oke, next. Tuh kata ini kan abi tuh. Pengen jawab baru 5 menit, komen dah nembus 200 lebih, mending mundur alon-alon. Jadi memang kalau kayak pertanyaan-pertanyaan anak nakal kayak gitu enak dibahas bersama. Jadi lebih tertarik gitu loh, orang-orang kan kerja susah ya guys. Waktu itu kerja kita tuh udah ribet. Jadi kita tuh butuh kadang-kadang membahas sesuatu-sesuatu yang nyeleneh.
Tapi yang gampang-gampang aja gitu, yang enggak politik, enggak yang susah-susah deh pokoknya. Nah, kalau bahas yang kayak gitu lebih gampang ya. Oh, rapai biar si cowok lega kalau dia rasa punya besar, padahal si cewek karena kasihan makanya dia teriak ah, padahal mah enggak kerasa. Ini cewek apa cowok? Rap B, ini cewek apa cowok ya? Oh, anak kecil loh cowok. Gimana lu tahu dari mana? Sering nonton bokep nih anak. Iya, dia sok-sok tahu. Oh. Oh gini, dari Wiguna, kalau orang kaya orang Thailand bilang wik-wik, kan pada diketawain. Ah, apa sih? Ah. Oh, Jamila Putri dia ngelawak nih. Kalau keluarnya hacin, dia lagi flu beb. Oh iya baik. Ini kok ntar aku tuh nyari yang komennya tuh yang banyak gitu loh. Ntar kita cari ke bawah guys. Ini dikit-dikit semua. Oh, darkar_my kata cewekku kalau lagi enak pengen teriak aja, tapi karena otak sama mulut gak sinkron yang keluar cuman ah gitu. Teddy Narki gak pernah aja. Bisa jadi, wah aku suka komen dia ya. Aku suka. Jawabannya. Aduh sih barbar banget. Oke. Eja buncit kalau suara terus-terus kiri abis stop entar dikira tukang parkir. Lucu. Dari Sal Ismail 04, kalau lagi week ceweknya bilang ah itu berarti dia keenakan, gak mau dicabut, maunya dimasukin terus. Ah, mantap gitu. Aduh ya ampun, dia udah omes aja. Baru aja. Ini apa? Baru aja diomongin ya kan. Reinaldi, ya kalau jeritan-jeritan teriakan-teriakan bukan film bokep dong Dinar, malah jadi film horor yang tegang menakutkan gitu dong. Apa sih? Gak ngerti ah, pusing. Nih, Eva, biar makin seru and hot, haha. Kocak dirimu beb, parah ya. Iya parah ya, aku nanya kayak gitu. Soalnya lagi musim pandemi gini kita tuh butuh hiburan guys. Radit, biar ada sensasinya kalau misalkan suaranya ngok-ngok kayak babi berarti gak salah lagi, mereka lagi ngepet. Satu jaga lilin, suka-suka lo. Brilliantri, iya karena kan kontrolnya menusuk sampai rahim kak, jadi otomatis bilang ah ya kan, nggak tahu lagi deh kalau kontrolnya kecil. Hoax awit tuh, aduh hoax katanya. Apa sih ini, bentar guys kita cari ke bawah. Ini seru sih, aku sebenarnya kalau kayak gini seru juga. Kevin, oh kayaknya Kevin udah teman aku sih, biar cowoknya seneng. Oh ini udah Kevin udah. Ini gimana sih, bentar aku cari komenan yang baru. Oh my god, yang komen baru nih kan aku lagi bacain, tiba-tiba komennya udah 1700 guys. Tadi dari 200 ya pun pas kita lagi bacain gini. Oh, barbar ya kalian ini, ampun dah. Oh ini yang baru banget nih. Ah itu tandanya enak kak, geli rasanya kalau masuk ke lubang kayak merasa di surga dunia. Au gitu. Oke okay, next, itu suara kesadaran mungkin ya, itu pendapat gue karena nggak tahu gimana rasanya. Malu cewek apa cowok tuh gimana sih? Ini sih benernya harusnya pertanyaan ke cewek ya. Cuma cowok yang banyak berkomentar langsung berimajinasi seperti itu guys. Amin Krim, ayo sini kita coba kali aja neng sama bunyi suara gitu atau malah iki mochi. Gak mau kan? Ya kali kan kita bukan muharam, makanya tahu ya. Ini gak ada yang komennya banyak apa ya? Ini komennya dikit.
ada yang banyak. Ini kurang ada memuaskan guys, ini cuman biar ada sensasinya. Iya kemarin. Ah, ini mah gak seru guys. Ini buat kalian nih, tolong kalian jawab coba di YouTube. Ini kan aku ngasih pertanyaan di Instagram ya. Jadi kalian harus coba komen di bawah. Menurut kalian kenapa cewek itu kalau lagi week-week mengeluarkan suara-suara gitu ya kan? Itu tuh biar apa dan kenapa gitu loh. Aku belum dapat jawaban yang memuaskan. Jadi kalian tolong jawab pertanyaan aku ini dan kita bahas bersama. Nah, selanjutnya kita bahas apa? Kalian tinggal komen di bawah. Thank you so much for watching and see you in the next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mari kita just for fun, ya kan? Jangan baper. Pokoknya fun aja. Bye-bye!